Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Metro. SMS bekas pengurus Siwan MDB tidak dapat dipastikan, kata Peguam Najib. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini diberitahu bahwa sama ada Datuk Seri Najib Razak telah membaca atau tidak pesanan SMS yang dihantar oleh bekas pengurus Siwan MDB Tan Sri Muhammad Bakir Saleh berhubung penyelewengan syarikat itu tidak dapat dipastikan. Peguam utama bekas Perdana Menteri itu Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata, pihak pembelaan malah tidak mempunyai salinan SMS yang dimaksudkan. Peguam itu berkata demikian semasa menyoal saksi pendakwaan ke-15 Muhammad Bakir dalam perbicaraan mengenai penyelewengan RM2.3 bilion dana Wan MDB. Muhammad Syafi berkata, kita tidak tahu berapa ringkas atau panjang pesanan SMS yang Anda hantar kepada anak buah kami. Kita tidak ada salinan pesanan SMS Anda. Saya ingat, iya pesanan SMS yang panjang. Saya jelaskan mengenai dua pembayaran, jawab Muhammad Bakir.